أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح لنا ديننا وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعلنا الموت راحة لنا من كل شر ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات الحمد لله شكر kita kepada Allah سبحانه وتعالى yang Allah menyelesaikan amal kita dengan baik sebelum daripada hari raya dan juga pada hari raya Aidil Adha yang telah berlalu daripada kita alhamdulillah kita ada dua masalah masa dua perasaan satunya perasaan gembira suka dan seronok yang kedua perasaan duka cita perasaan yang seronok gembira ni kerana kita melihat pada tahun ni alhamdulillah umat Islam adalah ummatun wahidah dengan sebabnya satu hari raya pada tahun ni adalah sama belaka di mana-mana iaitu jatuh pada hari Jumaat 10 bulan Zulhijjah yang terlepas pada kita alhamdulillah yang keduanya kita juga berseronok kerana kita melihat umat Islam alhamdulillah sedang-sedang memajukan dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik sunnah kita tengok pada awal bulan Zulhijjah ambil situ alhamdulillah sama di kalangan umat Islam sama ada umat Islam di tempat kita maupun umat Islam di tempat-tempat lain yang bersungguh-sungguh melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita sama-sama juga dapat laksanakan yang diantaranya amal soleh pada awal bulan Zulhijjah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah isytihar bahawasanya kelebihan dia lebih tinggi daripada kelebihan berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala mereka orang yang pergi berjihad dengan harta dia dengan jiwa dia dan dia tidak kembali kepada tempat duduknya kerana dia terkerbas syahid di medan peperangan atau medan jihad untuk mempertahankan
agama Islam dan umat Islam. Maka alhamdulillah di kalangan kita ada yang berpuasa sunat sepenuh daripada awal 1 Zulhijjah sampai kepada 9 Zulhijjah. Alhamdulillah. Ada setengah 2 hari, 3 hari ambil hari Senin, ambil hari Khamis. Ada setengahnya puasa pada hari Arafah saja pun. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda kebaikan bagi umat kita ini. Alhamdulillah. Dan yang keduanya, selain pada tu, kita tengok pada hari raya pula, alhamdulillah, ramai di kalangan kita yang menghidupkan sunnah kurban. Alhamdulillah, di sana sini yang kita dengar mama di kalangan kita, orang yang ada keluasan, orang yang ada lebih daripada makan, minum dan nafkah kepada orang-orang di bawah tanggungjawab dia, maka dia sanggup kurban. Tidak lain kecuali kerana nak turut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi Ibrahim dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah suatu juga sunnah yang kita harap semoga selalu meningkat dari semasa ke semasa, insyaAllah. Dan pada hari raya pula, alhamdulillah, kita tengok pada tahun ini ramai di kalangan umat Islam kita yang suka pada sunnah keluar pergi sembahyang Aidil Adha kepada padang atau musalla, sama ada musalla umum yang besar atau musalla di kampung-kampung. Maka itu alhamdulillah tanda kata ada orang kene kepada sunnah, ada orang yang suka nak buat sunnah, ada orang yang wasa nak hidupkan sunnah walaupun dia sebelum ini tidak keluar bersama-sama kepada. Tapi alhamdulillah dengan kita buat contoh kepada masyarakat, walaupun kita tak ada mengajar, walaupun kita tak ada dakwah, tapi kita buat contoh yang baik, keluar kepada ramai-ramai, bawa keluarga, bawa isteri, bawa anak-anak keluar ke padang untuk solat Aidil Adha di musalla yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat contoh kepada kita tinggal masjid dia yang mulia, yang banyak pahala. Tapi Nabi keluar kepada padang kerana itu adalah satu sunnahnya. Maka Nabi ya tak buat mengikut hawa nafsu dia, bukan ia keluar dengan suku hati rasa nak tubik padang tubik gi. Tidak, apa yang Nabi buat adalah daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan dak pimpin Nabi, Tuhan dak tunjuk ajar Nabi, Tuhan dak perintah Nabi, Tuhan duduk apa ni arah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sembahyang Aidil Adha atau hari raya adalah daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ajaran Nabi sore dak. Ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam adalah ajaran yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang direda oleh Allah, di sisi Allah, ialah agama Islam. Maka itulah Islam, itulah ajaran Allah dan itulah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan kita kerbal alhamdulillah dapat kita membagikan daging kerbal dan mengikut apa yang kita faham daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh para ulama kita. Sebagiannya kita bagi sedekah kepada orang fakir miskin, sebagian lagi kita we makan kepada orang, sebagian lagi kita sipai taruh untuk makan kita dan keluarga kita. Maka itu satu lagi sunnah yang ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh kita membina masyarakat, menghubungi silaturrahim dengan masyarakat. Kita ambil berat dengan masyarakat, bukan untuk peribadi, bukan 9 lembu sekor dia makan keluarga dia belakang dah. Maka kita turut ajaran dan bimbingan daripada
para ulama fiqah yang mana mereka juga adalah mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Lepas tu pula di hari raya yang kita seronok juga tengok kita sendiri dan saudara-saudara kita umat Islam menjalankan kewajipan ziarah, ziarah muziarahi antara satu sama lain. Bapa oleh kita ziarah hari raya tak ziarah hari lain? Kerana sesungguh orang itu ia tak ada masa, tak ada peluang untuk nak ziarah secara banyak umur, banyak waris sikit. Kerana setengah orang itu kerja-kerja dia tak ada hari cuti, mereka hari Sabtu, hari Ahad. Buat hari raya ni ia banyak hari sikit, terutama raya ni hari Jumaat sampai hari apa, hari hari Sabtu, hari Ahad, jadi banyak hari sikit boleh ziarah pada hari raya. Walaupun tidak ada nas suruh secara mantuk, secara jelas kata suruh ziarah hari raya, tapi kita pergi dengan nas umum, nas yang menggalakkan supaya kita orang-orang Islam ziarah saudara-saudara dia kerana ada kelebihan dia yang besar. Dan lebih-lebih lagi ziarah waris, ziarah kaum kerabat yang mana sangat-sangat digalakkan oleh agama Islam kita. Jadi kita boleh dua lah, satu boleh pahala ziarah, yang duanya boleh pahala kita kerana ziarah untuk nak hubungi akan kaum kerabat kita. Itu apa panggil kaedah dalam Islam kita. Kalau kita sedekah kepada orang pakai miskin, kita boleh pahala sedekah. Tapi kalau kita sedekah kepada waris kaum kerabat kita yang miskin juga, maka kita boleh pahala pahala sedekah. Lepas tu soal lagi pahala panggil qarabah, pahala yang untuk kita mendekat, mengemaskan hubungi kita dengan waris-waris kita. Kerana asas pembinaan masyarakat kita adalah mari pada keluarga tu. Masyarakat tidak akan jadi masyarakat yang cemerlang, masyarakat yang damai, masyarakat yang baik, mereka dia mari daripada moleknya keluarga dan kaum kerabat kita dulu, barulah timbul masyarakat yang baik, masyarakat yang kita kehendaki supaya hidup dalam keadaan aman dan damai. Itu di antara perkara yang kita seronok pada hari raya dan sebelum hari raya itu. Maka amalan-amalan ni kita sepatutnya selepas daripada hari raya kita hendaklah menghidupkan lagi, teruskan lagi istiqamah atas apa yang kita kerja, amalan-amalan ibadat-ibadat yang baik. Itu juga yang kita seronok satu lagi, iaitu para hujaj, orang-orang yang pergi mengerja haji. Dan alhamdulillah semakin hari semakin tahun mereka suka untuk mengerjakan haji mabrur, haji sunnah dia panggil, haji jannah, tu haji syurga. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda katanya, al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali syurga. Maka sudah ramai di kalangan para hujat, orang-orang kita pergi buat haji, sebelum haji lagi duk belajar, duk mengaji, duk dengar, duk kursus sakut paut dengan haji mabrur. Kerana nak pergi padai, satu kita tu belanja besar negeri kita ni tak kurang pada 170,000, mana kena bawa 200,000 lah lebih kurang nak pergi Mekah, barulah sampai Mekah boleh buat kerja haji. Maka kalau buat haji tak tahu apa, tak reti apa, tak ada mabrur, maka rugilah kelik ke rumah. Sedangkan haji yang digalak, yang disuruh oleh Nabi ambil daripada dia, iaitu khuzu anni manasikakum, ialah haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji inilah yang Nabi kata tidak ada balasan kecuali syurga. Dan pula orang yang balik
มะมันฮัจญะฟะลายัรฟุสวะลายัฟสุกอะกะกีวะฮัจญีดิยาติดะยัรฟุสยะติดะกะปะติดะบัวบันดะยังกะจีพะSama ada keji dengan mulut dia menyapung mulut dia atau dengan perbuatan dia. Wala yafsuk, dan dia tidak melakukan benda fasik. Benda maksiat, benda jahat itu panggil benda fasik. Yang melawai dia benda taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia balik raja'a, dia balik. Kayaumin seperti satu hari, suatu hari yang waladatuhu ummuhu, yang beranak akan dia oleh ibunya, bersih dosa. Maka orang kelik buat kerja haji mabruk, masya Allah, comel molek, dan dia kena jaga kemabruran haji dia tu. Kelik mari, kalau duduk di Mekah, dia rajin di semaya di Masjid Haram, duk ulai alik pagi-pagi, malam-malam, kadang-kadang pergi pukul 2, kerana nak wi tawah, wi rengi-rengi daripada orang ramai sikit, sedak sikit, tak pelaga dengan orang, tak sibuk dengan orang. Tu jong panggil jaga malam, kadang-kadang tak tidur. Kalau pergi Masjid Madinah pula, nanti nak masuk di Raudhah, nak semaya di tempat Nabi yang janji kata ada kebaikan dan kebajikan. Maka itu di antara kerja orang buat haji, nak haji mabruk, nak pahala, dan pula nak syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita boleh kata haji syurga lah ni, insyaallah taala. Apa atas lagi dia balik, dia jaga molek ni, bukan kodar nak we orang panggil haji hajah dak, tapi dia adalah tujuannya supaya dia dapat laksanakan amalan-amalan yang digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua tu neh bukan qada katanya masa buat haji. Walaupun Allah Subhanahu wa taala katanya faman farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuka wala jidan. Orang yang dia tu diperdu atas dia haji, maka hendaklah dia tu jangan rafas, jangan fasik, jangan balah kelahi. Jadi semua tiga-tiga perkara tu bukan kata larang semasa buat haji saja. Belum buat haji pun tak boleh dah nak rafah, nak main dok kecek, ikut rok, menyapung, nak ikut rok, bukan dia. Islam tak ada ajar begitu. Pesan mulut panggil tak tahu apa. Nak kata-kata walaupun panggil benda tu keji sekali pun tak boleh juga. Mungkin nanti dia buat haji, mungkin dia berumur, ikut rot, buat pasir, buat maksiat, bawa nak pergi Mekah nak tinggal, klik mari buat pula. Bukan dia, bukan orang dapat haji mabruk. Karena tanda haji mabruk orang klik mari comel hidup dia, mari rajin, mari semaya. Kalau orang lelaki semaya jumlah semua awal-awal waktu, dia takbir dengan ta'imir, takbir tul ihram bersama ta'imir, selalu baca azkar, selalu doa, selalu baca Quran. Itu di antara tanda-tanda bagi orang yang ditaufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat haji mabrur. Begitu juga kita yang tidak buat haji ni, kita alhamdulillah ditaufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai-bagai amalan dan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sepah ni kita hidup semula, hidup lagi, teruskan lagi. Dia panggil istiqamah. Karena istiqamah ni satu ajaran Islam kita. Terutama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semaya kita ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami pada jalan yang istiqamah, jalan yang mustaqim. Salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, dia Sufyan, dia gapo ni, dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dia kata, aku nak tanya, minta kamu jawab. Aku tak saya tanya orang lain. Aku nak tanya satu perkara dalam Islam dan aku tak saya tanya orang lain.
mado dengan jawab pemu ya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata kepada dia, nah istiqim, apa kul amantu billah, kata olehmu aku beriman kepada Allah, summa istiqim, lepas tu naklah kamu tu istiqamah. Akhirnya tak ada tanya dah lah, tak ada tanya orang lain, tak ada tanya sahabat-sahabat lain dah. Pada dengan jawab pe Nabi sallallahu alaihi wasallam dua perkara, kul amantu summa istiqim, nah kata olehmu aku beriman, lepas tu naklah kamu istiqamah. Dua pesan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua jawab pe yang tak berhajat dah gi minta tanya orang-orang lain. Satunya berimeh, imeh asah, istiqamah ni nak bina atas imeh tu. Gapo innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah, tegah di atas dasar iman dan akidah rububiyah, Rabbunallah Tuhan kami Allah subhanahu wa ta'ala, semestaqamu, kemudian dia lurus, tegak atas iman tu, tegak di atas taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tegak di atas jalan yang lurus, tegak di atas ibadat-ibadat yang kita telah buat dah. Maka orang itu tatanazzalu alaihimul malaikat, mereka akan turun mari duk gaya dia, duk royak ke dia, duk witafsir alla takhafu wa la tahzanu, tak usah bimbang, tak usah takut. Itu kelebihan istiqamah yang mana Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran dia suruh Nabi summastaqim, pastaqim kama umirt, maka kemudian adalah kamu istiqamah si mana aku perinta engkau hai Muhammad. Itu Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sendiri pun kena istiqamah juga, dia suruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang Tuhan suruh pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka maknanya Tuhan suruh juga pada umat dia. Mereka perkara yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita perlu kepada istiqamah dalam amalan kita. Di antara istiqamahnya iaitu masalah kita nak istiqamah atas it'amu ta'am, tawi makan-makan ni kepada orang. Semana kita kerbai ayo kita jepuk orang tu, orang ni mari makan-makan ni kita di rumah kita, atau kita buat makan ni bagi ke orang, itu adalah satu amalan yang menjadi sebab kepada masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis dia kata afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyamun tadkhulul jannah bisalam. Maksudnya ndaklah kamu sebar salam wi salam. Tu kita faham sini makna wajiblah, wajib wi salam. Tapi hukumnya panggil sunat, sangat digalakkan orang dia awak salam itulah jadi wajib. Kalau gitu maknanya orang tidak akan jadi wajib kalau kita tak mula. Makna kita kena mula salam dulu kepada orang, sama ada orang yang ta'rif atau lam ta'rif, orang yang kamu kenal atau orang kamu tidak kenal, sesama orang Islam kita ni. Alhamdulillah itu ajaran Islam suruh kita tu wi salam, kerana salam maknanya doa, doa selamat, doa aman, doa kedamaian. Tu orang jawab salam pun dia balas doa kita yang kita doa kepada dia. Itu satu. Yang kedua, wa atimu ta'am, naklah kamu wi makan akan makan ni. Ya tak ada royak wi makan siapa, wi makan orang miskin ke, wi makan anak yatim ke,
memakai orang susah ke, memakai orang kaya ke, tak ada wayang. Wayang atas suah at'imut ta'am, ndaklah we makan makan ni. Ha, tapi sebaik-baiknya kita we makan makan ni kepada orang yang berhajat, yang di antaranya orang miskin, antaranya orang anak yatim, di antaranya orang yang dipenjarakan. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka itu al-abrar, mereka sentiasa wimake makan ni kepada miskin dan orang miskin, wa yatiman dan anak yatim, wa asira dan orang kena penjara, orang yang masuk gok, orang duduk alai gok. Itu abrar yang Tuhan janji dengan berbagai-bagai keistimewaan di dalam syurga yang Tuhan sedia kepada mereka itu, kerana mereka suka wimake. Ha, sebab tu kita ayah-ayah bau ni, kita telah amal dah ni, maka kita mari istiqamah teruskan nah amale pesen it'am. Tak leh panggil ni mah kita buat buah le buku ke nah, ha, beli nasi kabu ke harga murah sikit di atas 10 ke sebuku, bagi nah kepada orang-orang yang berhajat, atau bagi kepada tetamu kita, atau bagi kepada orang-orang yang kita nak berapak dengan dia, nak kasih pada dia. Ha, itu satu cara. Lepas tu selagi dia berselu, semayalah kamu, wanna sunyamun, sedangkan manusia tu dalam ketiduran, yang nyanyak panggil, nyanyak ni tidur sedap, niyamun ni tidur sedap, galik molek tak khabar apa. Nah, setengah hari tu kalau usung kita lain pun tak khabar. Dan itu panggil niamu. Ha, orang wahai tidur suka tidur atau tidur banyak. Ha, kita bangun semaya. Alhamdulillah. Nah, maka Nabi kata, nah, tadkhulul jannah bisalam. Nescaya kamu boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Ha, salam selamat ni maknanya tak ada kena sekat dahlah. Nah, lagi mana-mana tak ada sekat orang tu orang ni dah dengan sejahtera. Nah, Tuhan persilakan kita, alhamdulillah. Itu amalan yang kita patut istiqamah. Nah, atas perbuatan dan amalan kita yang kita telah kerjakan pada hari raya baru ni. Pada antara laginya yang kita patut istiqamah iaitu ziarah. Alhamdulillah baru ni boleh kata pada umumnya banyak ke tu panggil gizarah. Kita tak gizarah rumah orang mari rumah kita. Tu waris kita, kerabat kita, sain kita, macam-macam lah. Dan setiap hari tu maknanya dia duduk syukur dengan ibu dia, dengan ayah dia, bapak dia. Maka bila tiba hari raya, nah, hari peluang molek, gizarah. Tu ziarah kepada ibu untuk kita nak silaturrahim, nak hubung silaturrahim dan nak wirapakkan hubungnya kita dengan kaum kerabat. Maka ziarah adalah sangat besar sekali, kerana hadis banyak hadis ziarah ni. Kelebihan dia yang diantaranya Nabi SAW dia bersabda katanya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata anna rajulan zara akhallahu fi qaryatin ukhra. Abu Hurairah melaporkan daripada Nabi SAW bahawa seorang lelaki dia telah ziarah, dia ziarah akan saudara baginya. Saudara ni boleh disayangi dia, yang dia selalu suka, selalu hubungi, fi qaryatin ukhra, dalam kampung lain, bukan kampung dia dok. Duduk kapung ni tapi dia duduk kapung lain lagi, di jalan ke lagi mutu kereta ikutlah. Fa arsalahu Allah taala ala madrajatihi malakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewakilkan untuk mengikuti perjalanannya, usahanya, nah, malakan akan melekat. Tuhan wakil melekat hatta lagi supaya melekat lagi turut dia, lagi tengok dia. Masya Allah,
Patu malaikat tu mai berupa orang. Okay. Ha, boleh berupa jadi seporanglah. Bukan rupa malaikat dah. Ha, qala aina turid? Malaikat tanya, "Mu nak pergi ke mana ni?" Neng. Ha, tu. Qala uridu akhalli fi hadzal qaryah. Dia nak sapak kampung dah, nak sapak kampung saudara dia. Eh, lalu dia kata, "Aku mau seorang saudara aku yang ada kampung ni." Ha, tu. Duduk di sini kita kata, duduk di Berau ni, dan nak pergi Khisik misalnya. Ha, buat sampai Khisik melekat mai sekat tengah jalan tanya nak pergi mana. Dia kata, "Aku nak pergi cari saudara aku, saingku di sini." Ha, tu. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi? Ha, tu. Adakah bagi kamu atas dia nikmat yang dia usahanya, yang kamu usahanya atas dia? Nah, adakah kamu tu nak wi nikmat pada dia, nak bagi barang, nak bagi apa ke, atau ada hajat ke apa? Kalau lah, tak ada apa. Tak ada hajat ke apa, tak ada nak minta nikmat daripada dia, dan aku tak ada nak wi nikmat pada dia. Qala la ghaira anni ahbabtahu fillahi ta'ala. Hanya aku ni sesungguhnya aku kasih pada dia kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ha, ahbabtahu fillahi ta'ala. Fillah ni mana lillahi ta'ala. Kerana aku rasa kasih pada dia, kena ke dia. Nah, kena dia tu kerana Allah. Bukan kerana dunia dak. Bukan kerana nak pergi makan kerbau. Okay, kerana nak pergi apa, makan tepung dah. Nah, pergi kerana kasih. Itu mana kasih. Islam sangat menggalakkan satu sifat yang Allah apa ni bekalkan dalam diri manusia. Sifat kasih, kasih pada Allah, kasih pada Rasul, anak kasih pada ibu, ibu kasih pada anak, menatai sepatu tu juga kasih pada anak dia, anak dia kasih pada ibu dia. Maka ini kasih saudara kepada saudara. Tu kelebihan dia besar, masya Allah Taala. Hak ni sadah ni, mana hak ni tu hata malaikat lagi duk turuk, duk pergi tanya, duk pergi sampat orang ni, sampat duk pergi apa, duk pergi temu buah, hanya mu nak pergi mana, pergi bapa, masya Allah Taala. Qala fa inni, lalu boya kata, ahbabtahu fillahi taala, ahbabtuhu fillahi ta'ala. Qala fa inni rasulullah. Malaikat royak kata, aku ni ialah rasulullah, utusan Allah. Bukan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah. Rasulullah ni mana utusan yang Tuhan hantar aku mari suruh mari sampak kamu ni. Bi anna Allah qad ahabbak, dan Tuhan suruh royak kepadamu katanya, aku Tuhan kasih kepada engkau. Kama ahbabtahu, sebagaimana engkau itu kasih kepada saudara kamu, fihi billah, kerana Allah Subhanahu wa taala. Besar kelebihan, masya Allah. Maknanya satunya dapat kasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kasih. Boleh lalu lah situ, boleh kena lalu dah. Nah, alhamdulillah. Lepas tu lain pada tu pula, kita tengok hadis ke apa, hadis tujuh gulungi manusia yang duduk di bawah teduh arasy Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari yang tidak ada teduh kecuali bayar teduh yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala saja, iaitu warajulani tahabba fillah ijtama'a alaih waftaraqa alaih. Dua orang lelaki yang mana dua tu saling kasih saya antara satu sama lain. Nah, berhimpun dua orang tu kerana Allah, dan bercerai antara dua orang tu kerana Allah juga. Betul, kita ni kena ada orang yang kita kasih. Nak cari mana-mana orang yang kita kasih. Selalu pergi zero, ada gapo lagi. Nah, we nasihat, dengar nasihat, minta nasihat, boleh laku. Setiap hari ada amal, alhamdulillah. Nih, mari jumpa, tengok, minta nasihat sikit, alhamdulillah kita nasihat.
sebaik-baik nasihat itu ittaqullah wa ta'atihi, hendaklah kamu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hak paling molek hari tu. Supaya takwa ni dia panggil jami', jami' li kulli khair, yang menghimpunkan segala baik. Ada takwa boleh berlaku. Semaya berajin kerana takwa pada Allah. Nah, sedekah pun suka kerana takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata segala kebaikan adalah berhimpun dengan sebab takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu satu lagi daripada Abu Hurairah juga. Daripada Abu Hurairah juga dia kata man ada maridan au zara akallahu fillah, siapa yang dia tu ziarah, ada mana ziarahlah akan seorang sakit. Ha tu. Orang sakit ada sokmu kita ni. Tak ada kadang-kadang pergi pergi satu nak kita tengok orang lain, orang ni jumpa orang kita ada mak saudara dia sakit, ayah dia sakit, adik dia sakit, macam-macam. Nah, ha tu. Jadi orang sakit ni ada sokmu. Itu panggil apa? Sunnatullah Subhanahu wa taala pada hamba-hamba dia. Orang kafir pun sakit, orang Islam pun sakit, sakit berlaku. Orang lelaki sakit, orang perempuan sakit, orang tua sakit, orang budak pun sakit. Masya-Allah Tuhan jadi supaya Tuhan nak uji pahala, bukan pada. Nah, tu. Sakit ni boleh pahala. Tu. Walau kena duri, jinjak duri sekalipun, maka Tuhan uji pahala dengan sebab jinjak duri. Nah, itu kelebihan dia. Lalu dia kata fillah, kena ada sama fillah tu. Kena pasal sama niat kita. Bila ziarah tak ada buku lain, buku kerana Allah Subhanahu wa taala. Nadahu munadin, maka serulah akan dia oleh orang, oleh yang menyeru, iaitu malaikat. Dipanggil, dipanggil, diayat bi antibta wa taba mamshak wa tabawwa'ta minal jannati manzila, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Malaikat aja panggil kata royak kata bi antibta, bagus kamu, bagus perbuatan kamu ni, mai zairah orang sakit, mai zairah saudara kamu kerana Allah Subhanahu wa taala. Wa taba, dan bagus pula mamsyak perjalanan kamu tu. Terjalan lakah gi atau naik mutu, naik kereta ke apa, kira dah jalanlah. Nak pergi siapa kepada tempat kita ziarah tu, maka juga malaikat doa jadi bagus, jadi molek. Dia molek mana boleh pahala lah. Lepas tu watabawata, dan engkau akan mengambil tempat minal jannah, daripada syurga tu manzilan, akan tempat singgah, rumah. Manzilan, manzilan ni panggil rumah. Rumah-rumah ni tempat kita singgah. Nuzul daripada nazala yang zilu, turun tempat kita turun singgah dalam syurga. Allahu akbar, masya-Allah. Ziarah boleh pahala, ziarah doa oleh malaikat, ziarah boleh syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan kita ziarah. Sama ada ziarah orang sakit atau kita ziarah saudara-saudara kita. Itu dia. Maka takut paut dengan ziarah lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hadis daripada Anas radhiyallahu anhu qala Abu Bakar li Umar radhiyallahu anhuma ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas melaporkan bahawa Abu Bakar dia berkata kepada Umar, sahabat ni. Abu Bakar ni khalifah pertama, Umar ni khalifah yang kedua. Abu Bakar ni ajak Umar bila tu ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lepas dah Nabi mati dah. Ajak mana? Ya ta intalik bina ila ummi Aiman. Mari kita pakak gi kepada ummi Aiman, seorang perempuan. Siapa dia Ummu Aiman radhiyallahu anha? Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni orang pegar Nabi lah. Pegar, dia belah Nabi kecil-kecil. Lepas tu
dia saya hamba. Lepas tu Nabi merdeka dia. Dia bila Nabi besar, Nabi merdeka dia. Kemudian Nabi kahwin dengan Zaid bin Harisah. Dia Nabi selalu muliakan dia, Ummul Aiman ni. Nah, dan Ummul Aiman ni seolah ibu dia. Ibu Nabi, seolah-olah gitu. Bukan mak Nabi, kerana Nabi dia mak dia mati, dia Nabi dia kecil-kecil lagi. Maka dia manjalah dengan Ummul Aiman ni radhiyallahu anha. Oleh kerana Nabi ikram dia, mulia dia, sahabat ni turut Nabi. Tu kerana nak turut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang ni Abu Bakar dan Umar turut memuliakan seorang perempuan yang dimuliai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar kata, nazuruha, mari kita pergi kepada Ummul Aiman, kita ziarahnya. Orang lelaki ziarah orang perempuan boleh ke tak? Boleh, ada apa? Nah, dalam batas dia tak apa, dalam lingkungan hukum-hukum tak apa. Jangan disorang sama sorang tak boleh. Ini pergi dua orang. Lepas tu pula mana dia ada batasan-batasan. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Sebagaimana adalah sebelum ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarahinya. Falamman tahaya ilaiha, tatkala sampailah dua orang itu kepada Ummu Aiman. Bakat Ummu Aiman menangis. Tiak dia. Nah, masya-Allah. Lalu dua orang itu wasahege, apa boleh Ummu Aiman tiak? Kita mari ziarah dah. Nah, sebenarnya dia kena seronoklah. Orang mai ziarah rumah rasa suka hati, rasa nak sambut, rasa nak ikram, mulia kan. Tu. Faqala laha, lalu dua orang itu berkata kepada Ummu Aiman, "Ma yubkiki? Apa sebab yang menangiskan engkau? Amma ta'lamina anna ma 'indallahi khairum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Kamu tak tahu ke bahawa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik yang disediakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Dua orang ini pahal kata oleh kerana Rasulullah tu wafat tu, jadi Ummu Aiman seksilah. Nah, tak ada duduk dengan orang baik, tak ada boleh duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang tuhai mulia, nah, orang yang termulia, orang sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Faqalat inni la abki, sesungguhnya aku tidak menangis. Anni la a'lamu annama 'indallahi ta'ala khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bukan aku tak tahu bahawasanya bagi yang ada di sisi Allah, Allah Ta'ala itu lebih baik bagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Memang aku yakin katanya Allah sedia yang sebaik-baiknya untuk Rasulullah. Walakin abki, tetapi aku menangis itu, annal wahya qadin qata'a minas sama', kerana wahyu sudah putus daripada langit. Dan Nabi mati tak ada lah wahyu. Wahyu-wahyu ni diturun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan tidak turun pada orang lain selain pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang aku menangisnya. Jadi apa maksud dianya? Iaitu maksud dianya wahyu ni satu ajaran Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi mati maka tak ada wahyu. Tak ada wahyu ni wasa katanya sudah habis ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dia wasa katanya bila ada wahyu tu boleh mengajar dia, boleh bantu tolong dia. Nah, boleh tunjuk ajar gapo hak dia wasa tak buat lagi, tak kena mana, maka dibaiki oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lalu dua orang itu pun menangis. Nah, menangis faja'ala yabkiyani ma'aha. Lalu dua orang itu pun menangis bersama-sama. Bakat menangis belaka. Tu. Nah, itu sahabat, sikap sahabat dan amal sahabat ziarah. Dalam hal ziarah tu panggil benda sebenarnya benda apa ni? Benda kena seronok, tapi tubik natijah mari menangis. Menangis kerana satunya Rasulullah SAW sudah mati meninggal dunia, yang keduanya kerana wahyu sudah terputus. Itu kelebihan bagi ziarah. Selain pada amal Rasulullah SAW,
maka dia juga amalan bagi para khulafa ar-rasyidin. Maka inilah kita ta'ala alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Naklah kamu tu berpegang, kamu tu turu ikut akan sunnah aku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Nah, yang dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita rasa kita kena apa? Kita kena hidupkan semula sunnah-sunnah yang baik ini supaya kita dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, dan selain daripada itu kita dapat membina masyarakat yang baik, masyarakat yang saling kasih antara satu sama lain. Kerana orang kasih pada Allah Subhanahu wa taala ni tu hakne sangat-sangat suka Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada lagi apa ni, hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan ziarah, iaitu Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Hurairah juga hadis kursi. Tu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqulu yaumal qiyamah aynal mutahabbuna bi jalali al-yawm uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli. Hadis rawahu Muslim. Ini hadis kursi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala tu berfirman pada hari kiamat, berkata pada hari kiamat. Hadis ni ya bagi dua lah. Satu hadis kursi, yang kedua hadis Nabawi. Dan satu lagi Quran. Bezanya tiga-tiga ni, satu kita mula Quran dulu. Quran ni iaitu kalamullah munazzal ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bi tilawatih. Tu maksudnya iaitu kalamullah, percakapan Allah yang diturun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau turun kepada nabi lain kita panggil Quran. Turun pada Nabi Musa kita Taurat, turun pada Nabi Isa panggil kita Injil. Ini turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patu pula apa ni yang dibuat ibadat dengan lafal-lafalnya atau dengan bacaannya. Itu ya beza, tak serupa dengan hadis kursi. Hadis kursi ni sama-sama kalamullah belaka. Quran pun kalamullah. Hadis kursi pun kalamullah juga. Lafal tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa tu? Hadis kursi ni ya tak ada muta'abbad, tidak diwak ibadat dengan baca ayat dia ada. Tu. Quran ni kalau baca boleh satu hasanah, boleh satu kebaikan, dan diganda siapa 10, satu huruf 10. Hadis kursi tak. Tu. Seperti kita kata yaqulullah yaumul qiyamah aynal mutahabbuni bijalali. Tak boleh kita kata aina satu satu gapo alif satu huruf, ya satu huruf, tak boleh. Sebab dia bukan Quran dak. Itu beza dia. Nah. Lepas tu pula hadis kursi ada hadis dhaif, ada hadis sahih. Ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Tak tu. Dan ada hadis maudhu' pun ada juga. Hadis kursi orang ekoh-ekoh buat. Nah, untuk nak menggalakkan orang supaya membuat satu-satu perkara, satu-satu ibadat. Tapi Quran tak ada, Quran maudhu' tak ada. Ada juga tapi ya panggil ada staf tu apa ni Tuhan jaga. Hadis Tuhan tak jaga daripada hadis dhaif, hadis gapo, hadis maudhu', tapi Quran ni Tuhan jaga. Sebab tu bila orang baca Quran buat Quran, tambah Quran, kurang Quran, maka tak lama tu panggil ternyata kata orang tambah Quran, tambah surah tu, surah ni dan sebagainya. Sebagaimana orang buat kata Quran ni ada sebanyak apa 17,000 ayat dan sebagainya, 17,000 apa 17,000 ayat. Tu. Lepas tu pula hadis kursi ni iaitu Nabi kata firman Allah Subhanahu wa taala. Tu maknanya Nabi royak kata Tuhan kata. Adapun Quran tu makna Tuhan kata terus selalu dah. Bukan kata Nabi kata dak. Lepas tu beza dengan hadis Nabawi.
hadis Nabawi ini mana hadis yang disandar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis kursi ini panggil kursi-kursi ini panggil makna bersih. Al-Qudus Baitul Maqdis makna rumah yang dibersihkan. Kudus ini makna apa? At-Tuhru makna bersih. Sebab apa? Sebab disandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis Nabawi iaitu hadis yang panggil ma'udifa, barang yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, daripada perkataan au fi'lin, au takririn, daripada perbuatan atau daripada pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kata Allah Subhanahu wa taala perman begitu begini dak. Itu beza di antara satu sama lain. Dan Quran pula mukjizat, hadis ni bukan mukjizat. Allah Subhanahu wa taala yaqulu yaumul qiyamah, dia perman pada kiamat, ainal mutahabuna bi jalali, di mana orang-orang yang kasih saya bi jalali. Apa makna bi jalali? Iaitu fi jalali, dalam kebesaran aku. Tu fillah lah, fillah fi jalali, dengan kebesaran aku. Ya kasih kerana Allah, ke kerana lain dah. Ha tu hak ni hak payah sikit, kasih kerana Allah ni payah sikit. Orang ramai kasih, saya suka seronok dengan kawan, tapi panggil tak ramai orang kasih kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tu hewi kemuliaan dia yang besar. Maka Allah Taala kata al-yauma azilluhum, hari ni aku teduh mereka itu di bawah bayar teduh aku. Tuhan kata lagu tu, masya Allah, Tuhan mulia, Tuhan mulia, orang zirah, orang kasih antara satu sama lain. Yauma la zilla illa zilli, pada hari yang tidak ada bayang teduh kecuali bayang teduh aku saja. Masya Allah. Nah, bahagianya orang-orang yang kasih saya antara satu sama lain, dengan sebab Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, pada zaman Nabi ni dia berlakulah. Berlaku hingga Nabi tu nak we timbul kasih saya ni, Nabi tu dia pelaga berukhuwah antara satu sama lain. Nah, bagaimana kita nak wak we dia kasih ni saya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ajar kita pula, dia kata wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu, kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman. Orang kafir tak masuk syurga, orang beriman boleh masuk syurga. Wala tu'minu, dan tidak kamu beriman, mana tidak sempurnalah iman kamu, hatta tahabbu, sehingga kamu tu berkasih saya antara satu sama lain. Iman tu kasih saya dengan saudara kita tu panggil tanda bagi kesempurnaan iman. Orang tak kasih dengan saudara dia, maka orang itu kurang iman, lemah iman. Nah, tu orang yang dia tu bersaudara, lepas tu dia kasih antara satu sama lain, tanda kata dia sempurna iman. Masya Allah. Lagu mana nak wi kasih? Awala adullukum ala syai', bolehkah aku tunjuk kepadamu atas sesuatu? Iza fa'altumuhu tahabbtum, apabila kamu buat akan dia nescaya kamu berkasih antara satu sama lain. Afsus salam bainakum, hendaklah kamu hamburkan salam antara kamu. Itu satu cara. Caranya kita hidupkan salam. Nah, bila salam ni ya wasalain. Kalau kita wasalam, oh masya-Allah dia. Tanda kata dia faham. Tanda kata dia kasih kita. Tu. Jadi kalau jumpa dia senyap bisu tu panggil tak ada timbul perasaan. Salam bagi pandai memain peranan yang penting dalam melahirkan kasih saya antara saudara-saudara orang Islam. Lah ni kita nak menalan masalah kasih antara satu sama lain di tengah-tengah masyarakat dilanda kena ombak, kena apa ni, kena gelombang fitnah yang memecah belahkan antara satu sama lain. Maka kita insya-Allah orang yang faham sunnah
orang yang nak tadkhulul jannah, nak masuk syurga ni, kita kena kemah ime, tak kemah ime mereka kena kemah kasih saya. Nah, dan tak jadi kasih saya, mereka kita kena hidupkan salam antara satu sama lain. Itu panggil yang kita dapat belajar hari ini untuk kita nak menghidupkan amalan-amalan, nak istiqamah amalan-amalan yang kita telah buat sebelum ini insya-Allah taala. Maka pusingnya pertama ni kita utiskan ni dulu insya-Allah taala. Sebenarnya syekh kita klik dah, cuma duk bawa Mekah batuk, dah duk batuk lagi. Yang kali dia turun insya-Allah kita serah ke dia sikit, tapi tak turun kita sambung hak kita pusing yang kedua insya-Allah taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maka nak elek sikit baru ni hari raya kita ada sembahyang di musalla apa ni majlis ilmi kita alhamdulillah. Lepas tu kita ada lebih kurang lah 500 orang tu, warga 400 orang adalah alhamdulillah. Maka kita ada buka untuk pungut, buka peluang untuk we bantu we lah. Bantu we satu untuk anak-anak budak-budak nak we dia seronok pada hari raya, untuk bagi duit sikit sore 20 kot 30 kot. Yang keduanya untuk kita nak kuasa nak tolong saudara kita Rohingya, orang Islam Rohingya. Maka hak budak-budak tu kita bagi dua lah, boleh Pak Imun ni ibu kot alhamdulillah. Maka hak habuwe bagi saudara kita Rohingya ni boleh 3,225 kot. InsyaAllah kita nak sampai kepada mereka walau sedikit pun insya-Allah taala. Maka hari ini ni kita ada penting lah sikit banyak tujuan hak tulah lah. Kita ada dua perkara. Satu, tujuannya untuk nak bantu majlis ilmi kita ni, kerana kita ni dia pakai internet, dia pakai internet ni sebulan 900 lebih, 700 lah lebih kurang, untuk kita nak sebar lah. Kita ada masuk masuk TV, masuk radio apa ni, risalah TV Ta'awun Islam Nara dan lain-lain lagi, dan juga hak white. Alhamdulillah, kita terima kasih semua kepada pihak-pihak yang cuba nak menyebarkan kebaikan daripada majlis ilmi kita. Maka dia berhajat kepada sikit sebanyak perbelanjaan. Majlis ilmi kita tak ada masuk online kerana kita tidak ada peniaga untuk nak we boleh hasil nak menjalankan kewajipan dan kegiatan-kegiatan majlis ilmi kita. Maka kita insya-Allah kita pakat-pakat bantulah. Lepas tu pula yang kedua, kalau lebih lagi kita nak bayar hutang bil air bagi perempuan, hak lelaki sudah dah baitut taharah alhamdulillah. Banyak bilik dah sudah kita boleh pakai Ramadan baru ni, dah boleh pakai untuk imarah masjid kita banyak kali dah. Dan sekarang ni ada sebelah perempuan ada sikit banyak lagi hutang dia, maka kalau lebih insya-Allah kita nak bayar hutang untuk sempurnakan hajat bagi pihak muslimat yang mana dia kena pakai bilik air juga. Bilik air ada tapi jauh kena pergi, maka kita buat dekat dengan Masjid Ibadur Rahman sebagai tempat majlis ilmi kita insya-Allah, supaya we kemudahan kepada wanita muslimah kita insya-Allah taala. Maka itu juga perlu kepada bantuan insya-Allah taala. Maka kita mari sambungkan pusingan kita kali yang kedua, iaitu satu tadi saya kata kita ada dua perasaan. Perasaan pertama, kita suka kerana kita dapat menghidupkan sunnah Nabi, banyak-banyak sunnah yang kita dapat usaha menghidup dan memajukan. InsyaAllah kita nak maju lebih ada ni lagi. Maka tidak ada lain, mereka buat kita ni lah orang yang suka pada sunnah, suka ngaji, suka amal, suka sebar dan suka pertahankan pak karo. Satu, ya sunnah ni ya kena ngaji. Dia tak ngaji, dia tak reti, tak faham. Dia ngaji, dia reti, faham. Lepas tu dia faham dah, kita nak amal.
Tu bukan ngaji saja. Nah, kita nak amal dalam diri kita dulu. Sakut paut dengan diri kita banyak sunnah. Tahu itu. Dan keluarga kita. Tu. Patu pula amal di kalangan masyarakat secara ramai-ramai. Nah, tu. Maka yang keduanya, kita tadi ayat kata satu perasaan lagi duka cita. Nah, duka cita ni dengan sebabnya ada saudara-saudara kita seperti kita royak sana, iaitu orang-orang Islam di Burma, apa panggil orang Islam Rohingya, banyak kali dah dia kena. Nah, tapi terakhir sekali ni kena pada 420 ni baru ni sebelum raya tu. Kita raya 41, maknanya 5 hari sebelum kita raya Aidil Adha, mereka berlaku suatu, pada mereka berlaku suatu tragedi baru pula yang lebih teruk pada dulu. Kehnya kerana dilaporkan, diberitakan katanya ada orang-orang Rohingya ni yo nak lawan lah, nak pertahan akan kedudukan dia sebagai manusia juga. Dia bukan binatang, dia manusia juga, serupa dengan orang ada nyawa. Sebab itulah semua manusia ni nak hidup berlaku. Tak sih mati, tak sih wi orang menyakiti, tak sih wi orang pergi buat khianat rumah dia, bakar rumah dia, tak sih orang pergi ambil anak dia, bini dia pergi rugu, pergi kemkun dan sebagainya. Nah, nak hidup serupa ramai-ramai lah. Kerana bumi Allah ni bukan untuk satu golongan saja, satu puak saja. Semua sama ada orang Islam, orang bukan Islam, berhak nak jinjak, nak duduk, nak bertapa, nah, nak tetap di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang Islam ni ya duduk untuk beribadat kepada Allah. Dengan berbagai-bagai ibadat, sembahyang ibadat, cari nafkah kerja tani, pego kami, pego ayam, pego lembu, ibadat. Nah, daripada situ pula boleh keluar zakat, ibadat. Daripada situ pula boleh sedekah, ibadat. Maka kalau mereka diganggu, dihina, nah, dibuat zalim, buat nyanyi, dan setengah orang itu tak sabar, maka dia berhak untuk panggil pukpong, pertahankan, membelakan kedudukan dia sebagai manusia sebelum daripada kedudukan dia sebagai orang Islam. Ambil panggil laknya manusia dulu. Karena manusia ni hidup mulia. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah muliakan anak-anak Adam. Anak Adam pia lagi manusia lah. Bukan lembu, bukan kubah, bukan anjing, bukan kambing. Tak itu. Bani Adam manusia. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Situ dulu tak kira sama ada dia beragama Islam atau bukan beragama Islam. Maka nombor satunya ia adalah makhluk. Makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai makhluk yang mulia. Lebih pada makhluk-makhluk lain lagi. Lebih pada lembu kambing, lebih pada bukit bukau, lebih pada apa lagi binatang-binatang lain lagi. Itu maka mereka cuba pertahankan. Dia pertahankan apa orang nak lawan, lawanlah. Tak gitu. Pasal dia dah. Dari situ katanya askar-askar dan juga orang-orang bukit Islam yang ta'asub penatik kepada agama dia, agama buzah lah, bermula agama buzah. Orang yang beragama buzah bukan semua ta'asub. Kita duduk dalam negeri Thai kita ni, nah, kadang-kadang orang duduk saing dengan orang buzah, duduk sekolah kru buzah kita, kru muslim boleh duduk. Kadang-kadang duduk sekali sewa rumah sebilik tular boleh duduk. Makan pesan Islam, ya tak makan babi, tak masuk babi, tak makan daging-daging itu, makan sepuluh Islam. Ada belana pesan itu. Kerana kita hormat sebagai orang Islam, hormat sebagai Bani Adam,
boleh duduk ada gapo. Ha, jaga masing-masing agama masing-masing. Ya. Lalu tentu-tentu orang jaga kuang mangkung tu. Dia kata puak ning duk gi serai dia, maka dia balah. Tapi bukan balah puak tu saja, balah orang-orang kampung, orang-orang Islam yang duduk sekitar tu. Jadi balah-balah dengan teruk, balah-balah pasal tidak ada dengan ganas, dengan kejam, tidak ada peri kemanusiaan. Dibakar rumah. Berbakar rumah ni dia kata orang Rohingya sendiri bakar. Nah, tu puak dia sendiri bakar dia kata. Jadi dia main pasal tipu-tipu itulah. Jadi orang che, orang ambil ramai dia che, baru kepala pun tak serupa dah. Orang Islam hak semua tin dengan Islam pelam tu tak serupa. Balikkan sebab tak serupa. Ini belik pasal belik. Belik. Belik-belik. tu. Pasal tak serupa ni panggil pelam lah. Panggil ke apa? Musa berbulu ayah itulah. Musa ambil bulu ayah pakai tu dia tak serupa dengan ayah hak sungguh. Tu. Itu orang munafik pasal tu. Tak gitu. Jadi dia kata orang Rohingya, orang Islam Rohingya lah pergi bakar rumah dia sendiri, bukan pok kita dak. Tapi semua tu panggil bukan hak semua tidak. Karena kalau tengok dalam gambar, gambar dak gerak lah, panggil video klik dan sebagainya, nampak jelas molek. Nampak jelas nah berbagai-bagai penyiksaan yang mereka lakukan kepada orang-orang Islam Rohingya. Ya, sejak pada 20 ni sampai sekarang pun tak ada lagi. Ya. Lalu mereka bilangi hak kena bunuh turik ni ni lebih pada 3000 orang. Tu mengikut berita hak katanya 402 orang tu bukan. Sebenarnya 3000 orang lebih. Boleh jadi siapa 4000 orang. Macam-macam lah, mati dengan tembok, mati dengan panggil katak, mati dengan bakar. Terbaru saya tengok kemarin buh dalam apa? Buh dalam tayar tu, buh orang dalam tu. Lepas tu buh api dalam tu. Nak tubik tak boleh. Kaki dia ikat, nak ikat. Lepas tu ambil kain buh dalam tayar tu, cucu api. Dia duduk gelepas, gelepas serai, gelepas serai. Supaya lebih ada air-air kita tak buat gitu. Kucing kita tak buat gitu. Anjing kita tak buat gitu. Islam ajar molek anjing lapar kena dahga, kena minum air. Islam ayat jelas molek panggil hak-hak. Hak-hak ni bukan hak manusia saja dak. Sitik bukan sitik manusia cun saja dak. Sitik menata, sitik jalan pun ada dalam Islam. Hukukul tarik dia panggil. Tu hak jalan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat kata Nabi lalu sahabat-sahabat duduk di tepi jalan. Kalau pak kita ni sempat duduk degeret dah. Duduk kecek, duduk buang. Nabi kata, "Mu buat apa ni? Duduk kecek apa ni?" Ya tak, pak kami ni duduk kecek hamolek ya Rasulullah. Duduk tukar fikiran. Nabi kata, "Duk boleh, tapi kena jaga hak-hak jalan. Gapo hak jalan sungguh padanya kena wisalah, jawab salah. Nah, apa tu kena ghadul basar. Kena jaga mata. Jangan bagi tino tengok tu duk suluh spotlight tengok orang tino. Tak leh, tak gitu. Patu pula kena al-amru bil ma'ruf. Kena suruh perkara yang baik. Apa orang duk jalan dak molek lengok-lengok jalan pesing gapo? Tak ada gapo, tak ada merendahkan diri jalan pasal takabur. Kena lari dia, jangan takabur. Napa orang duk judi hang lari, napa orang duk menarok lari, napa orang nak buat jahat lari. Itu panggil al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Di jalan pun suruh hidupkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar juga. Ya itu. Patu jangan kamu menyakiti orang duk lalu lalang. Hak ni ni panggil hadis ni ni boleh kami gapo ambil wak aturan perjalanan di jalan raya ni.
learning kita ada kereta banyak, mutu banyak. Kadang-kadang wairung tu panggil duk sing mutu atas batas buat 30 orang, 40 orang, 100 orang buat dia. Dia pakat buat dia. Budak-budak ya. Di kalangan anak-anak kita orang Islam. Lepas tu tengah malam buat dia. Duk pusing tayar, duk derah enjing macam-macam lagi beki ejuh. Hak kohawi bunyi derah. Lepas tu duk bawa derah. Kadang-kadang ambil budak-budak tina tik muak. Tina pun jadi juga, berlaku juga. Itu bukan yata sahaja dok. Itu panggil tak menghormati siti kong tenun panggil. Hak-hak jalan tak hormati. Itu tak kena dengan Islam. Nah, lepas tu panggil manusia lebih ada tu lagi. Tengok budak-budak Masya Allah. Nyanyi budak-budak. Dari budak-budak tu ikat sepuang tua dah. Ikat tangan, ikat kaki. Tu ngakak ngakak nak pergi cari ibu dia, mak dia. Pak ni pula ada anak apa ayah dok sakit, pikul ayah. Pikul mana nak pikul bagai sikit-sikit untuk makan dengan jalan. Ada air sikit, bawa air sikit. Ni kusai-kusai. Tu. Jalan pula bukan 10 kilo dak. Tu. Banyak kilo jauh nak pergi melindungkan diri, melarikan diri, membawa nyawa nak suruh selamat hidup mereka di atas dunia ini. Kerana hak hidup tu adalah hak manusia. Siapa hati rasa hidup? Nak hidup belaka. Tak ada orang nak mati, tak ada orang nak hidup belaka. Tak begitu. Maka dia terpaksa kena lari. Tinggal rumah-rumah. Nak pergi klik rumah, bakar, kena bakar. Nak pergi cari sepadai mana? Sepadai di Bangladesh panggil. Sepadai tu hak boleh. So situ tempat dia. Maka kena lalu dalam hutan, ada air, ada sungai. Budak-budak bunyi tak lepas hanyu mati dalam sungai, hanyu sepengah ikan hak kena tebar tu, ikan kena apa ni? Kena buah obat mati selera abu tabak tu. Allah na'udzubillah min zalik. Allahumma anjihim ya Allah. Allahumma ansur ibadakal mustad'afin min muslimi ruhin ya Allah bi rahmatika irhamar rahimin. Allahumma shfi maradahum ya Allah. Allahumma arham mawtahum ya Allah. Allahumma ankisuhum ya Allah min az-zalimin al-mu'tadin biquwwatika ya rabbal alamin ya qahhar ya aziz ya jabbar. Allahumma khuzhum akhza azizin muqtadi ya Allah. Itu kita doalah kepada mereka. Nah, semoga Allah selamatkan mereka. Di tengah-tengah kita duk seronok, duk sedia nak kerbai, cari ilmu, nak makan daging, nak kela dan sebagainya, maka mereka dikerbai oleh orang-orang yang jahat, orang-orang yang ganas. Dunia tak ada kata ganas. Tak ada kata ganas lagi mereka, dunia sesengah dunia Islam. Yang dia rasa kata ini perbuatan tidak boleh terima oleh manusia. Bukan tak boleh timur oleh orang Islam, tak, tak boleh timur oleh orang yang panggil kata manusia. Di mana kemanusiaan? Di mana manusia? Tuhan jadi dia pesan menata kerana boleh siapa buat pada orang Islam lagu tu. Na'uzubillah min zalik. Maka orang yang lari tu bukan 20 orang, bukan 1000 orang, bukan 100 orang, bukan 20 ribu, tak ratus-ratus ribu lari. Nak duduk tak boleh. Nah, buat lagi masuk Bangladesh pula. Sesungguhnya kena tu aturan dia lah. Aturan dia kena turun dulu, lontabian dulu buah nama tu. Nah, kerana Bangladesh pun dia tak terima juga sebagai rakyat. Bermuaya ni bukan rakyat dia. Asalnya mari di Bangladesh, mari lari masuk Bermu. Orang balas dia kata bukan orang dia ni orang Bermu. Dia main tolak pergi mari, tolak pergi mari. Itu panggil nasib mereka itu. Maka di tengah-tengah dunia duk bisu, tuli tak dengar, jeritan mereka itu, jeritan anak-anak, jeritan orang-orang perempuan. Orang perempuan kena rugu, hak jangok-jangok sikit ambil dia, dirugu. Parugu, bukan rugu saja dah. Parugu ya bunuh pula. Bukan ya lepas gitu dah. Selamat alhamdulillah tu helpah dia selamat. Yang mati maka kita doa supaya mereka itu mati syahid
kerana pertahankan nyawa mereka, harta benda mereka itu, rumah mereka dan sebagainya. Maka alhamdulillah, bila inna ma'al usri yusra insyaallah taala, inna ma'al gaba ma'al usri yusra, sungguhnya bersama-sama payuhan itu kemudahan. Inna ma'as-sabri nasra, bersama sabar itu kemenangan insyaallah taala. Maka alhamdulillah ada sesungguh negeri itu ambil peduli pada mereka. Di antaranya hak tebik berita jelah malaknya, iaitu Turki. Turki ni Presiden Erdogan Tayyip ni, dia panggil awal-awal di antara orang yang ambil peduli dengan masalah orang Islam Rohingya. Dia telefon kepada presiden, bukan presiden dah, ia di rata menteri tan praktik panggil, menteri luar negeri hak tina tu, suci-suci tu lah, tu panggil suci-suci tu. Suci ni ia boleh noble, boleh rangwan, rangwan untuk kedamaian, tapi bermasalah orang Rohingya ni, ia tak peduli, tak ada peduli langsung. Dia kata wak kena dah duk wihak dah, kerana tidak lain lah kecuali kena denda kepada Islam tu lah. Dia wak tak peduli, wak masuk sebelah apa ni tentera dia yang membunuh akan orang-orang Islam Rohingya. Maka Erdogan ni, Presiden Turki ni, dia hantar bagai-bagai makan ni, obat dan bagai-bagai untuk wi di kemah-kemah kecil-kecil dulu semua tagu. Pergi hubung dengan kerajaan Bangladesh itu, semua perbelanjaan dia sanggup berlaku untuk nak wi orang Muslim Rohingya ni masuk ke Bangladesh. Sanggup berlaku perbelanjaan dia. Lepas tu akhir sekali dia hantar isteri dia, hantar bini dia. Bini dia masya Allah, bini dia tu mana hijab lah, kelubung melek, tak suka sesungguh negeri Islam, dakwah Islam tu. Isteri tu suka dengan sepengah orang bukit Islam dah, tak ada kelubung ke apa. Ini masya Allah, tak ada pakai yangok dah, tak ada pakai yangok. Sepo bini isteri presiden lain-lain, bini isteri presiden lain-lain kadang-kadang pakai apa, beg saja juta, beg saja juta, pakai je pula je puluh-puluh juta pakai je. Kau duk tunjuk, duk cuh kat orang, bagi negeri-negeri ayat kata apa ni, rakyat aku ni susah kerana ramah bilangnya dia. Lepas tu belum dah tu duk beri nasihat kepada rakyat, kata hei rakyat, cuma sikit makan, jangan makan banyak. Tu pakainya pakai mewah-mewah, lepas dia sendiri jadi contoh mewah bazir, dia tak nampak diri dia. Duk ayat rakyat, nasihat rakyat, suruh cuma, dia tak cuma, dia bazir, dia pakai lebih pada orang lain lagi. Dunia tak pakai lagu tu. Maka Erdogan alhamdulillah kita boleh puji di antara seorang presiden, ketua pemimpin dunia yang ambil berat dengan masalah-masalah orang Islam, sama ada di Suria dan sama ada di Rohingya. Maka dia hantar isteri dia bersama dengan anak dia dan menteri dia, menteri tan praktik dia, menteri luar negeri dia, pergi uruh, pergi tengok, pergi duduk dakak dengan orang-orang Rohingya sendiri. Budak-budak tengok patah kaki, duduk baruk, duduk gapo, tua duduk menangis bela-bela, kesian tengok. Itu orang ada perasaan Islam panggil, perasaan persaudaraan Islam, yang lain tak suka. Lepas ni pergi hebat, pergi mewah, pergi nampak atau suka sama, bukan dia. Kita ni masal mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim ke masal jasadil wahid lah. Kita kena lagu tu, kena dah. Kalau keadaan orang duka cita, kita kena duka cita. Keadaan orang menangis, kita kena menangis. Bukan orang duk menangis, kita duk suka gelak tawa. Bukan orang gelak tawa, kita duk menangis. Jadi tak masuk panggil. Tak ada kosi. Tak ada jadi satu barisak dah. Kita satu barisak, jasadul wahid, rang diaukan, tubuh yang satu. Perasaan demo suka, kita pun suka alhamdulillah.
Pasal ada yang mau duka cita, kita pun duka cita. Alhamdulillah. Itu panggil cara hidup jadi ajar oleh Islam kita. Nah, alhamdulillah. Maka pada tu pula ini khabar, satu khabar juga, tapi setara mana tak tahulah. Banyak hari dah khabar kata negeri Saudi oleh Raja Salman sendiri, nah, dia sanggup kata 1 juta orang nak duduk di negeri Saudi. Tu cari tanah nak wi orang Rohingya ni hidup di negeri Saudi. Tak se widuk dah di Burma walaupun ada tanah dah. Nah, ada kita benda sikit banyak, ada lembu, ada kubah. Pun kata hidup susah. Pah-pah ada tu berlaku pula. Dia selain pada tu ni, fak dia ni kena camkak banyak. Nak gi misalkan duduk sini, nak gi tani kena sekak dulu. Sekak dengan jalan dengan pesak cara leiknya. Lepas tu pula duit kena bayar hasil pula. Hasil dia kena bayar. Nak menikah pun susah. Susah belaka. Oleh undang-undang zalim terhadap mereka itu. Itu cara hidup dia. Susah habis susahlah. Kita kira kalau kita pergi tengok pun kita kena menangis. Kita nak pergi tengok pun kita tak seduk di apa ni? Di Arakan ni. Tu. Sebenarnya untuk kita maklumat kepada kita, mereka ini ni Islam masuk di Arakan ni lebih dulu ada kita lagi. Tahun 172 Islam sapa kepada Arakan. Iaitu zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Masa tu lagi. 172 Hijriah sapa kepada apa ni di Arakan. Lepas tu pula diperintah oleh Raja Islam ribu-ribu tahun. Dari semasa ke semasa mereka ada duit. Duit itu ada tulis. Tulis sebelah atas tu la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Di bawah tulis apa? Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Ada tulis duit dia tu tanda kata wujudnya orang-orang Islam dunia di bumi yang diperintah dengan cara Islam. Hidup dengan aman dan damai. Dan bila berlaku peperangan di Balkan, di Turki yang serai negeri Turki Utsmaniyah dulu, orang Islam Burma ni termasuk Rohingya ni, dia kupur duit. Kupur minta khairat. Sebab kita minta khairat ni payah hantar lagi duit kepada Turki ni, diterima oleh menteri luar negeri, ada tanda ada lah ni waktu habis dalam apa ni, dalam hausamuk dia sipai taruh segala di komen segala apa kenyataan-kenyataan hak berlaku zaman dulu. Waktu baik mari tengok kata dapati katanya orang-orang Rohingya ni pernah membantu kesusahan zaman peperangan yang berlaku di Balkan orang Serai apa ni Daulah Utsmaniyah dulu. Untuk anak yatim dan orang-orang bujang pada masa tu. Tengok masya-Allah. Orang Islam walaupun jauh zaman itu boleh banyak noh, boleh sikit tak apa. Tapi tanda kata persaudaraan Islam tu diikat oleh iman, rasa saya kasih timbang rasa antara satu sama lain. Itu kemajuan yang dicapai. Lepas tu bila Burma diserai oleh apa ni Inggeris, maka dia bagi ke tu bagian itu tembak oleh penjajah, menyebabkan orang-orang Rohingya ni tak ada jadi apa ni, jadi rakyat Burma tak ada lagi. Tak ada bab pacacun, tak ada tanda surat kenyataan kata dia ni jadi rakyat orang Burma tak ada. Kerana tak terima. Tu habis tu buat huduh habis-habis huduh tu. Itu lebih kurang yang kita dapat tahu sikit sebanyak tentang saudara-saudara kita Muslim Rohingya. Maka dia tu seolah kata Tuhan uji dia. Tuhan uji. Yang kita kena berimej dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan kata ma asaba min musibatin fil ardh wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasir. Apa yang ditimpa oleh musibah, oleh ujian di bumi, berlaku di bumi ini
tak kiralah. Nah, kita kata kena ribut, kena banjir, kena gapo gempa bumi. Au fi wa fi anfusikum, pada diri kamu itu adalah dia berlaku tu telah tertulis tetap dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, catat tiap Allah sebelum pada Allah jadi lagi. Nah, sebelum Allah jadi lagi, maka demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, mudah saja. Ada payah. Itu panggil uji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala pun junjung dah. Nah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf walju'i wa naqsim minal amwali wassamarat wal anfusi wal amwal wassamarat fabashshiris sabirin. Sesungguhnya kami tetap akan uji kamu. Daripada lapar, pasal lapar tak ada makan ni, kena pak dia dah. Walju' wa naqsim minal amwal, kurang harta, kena tah pak dia. Wal anfus, apa ni, diri-diri keluarga dia, ayah dia, anak dia, nah mati, kena atas dia juga. Tapi Tuhan kata basyirish sabirin, Tuhan didik supaya sabar. Tu payah nak dapat sabar, payah juga. Kan orang tak kena sedak kata dah. Dia kata sedak kata orang tak kena tu. Susah sabar kita lah sakitnya. Tapi tak ada arah. Ajar Islam aja lagu tu. Orang tak kena je tak sabar lah. Tak ada lagi, tak masuk lagi sabar, tak mari lagi sabar, kan tak kena apa lagi. Maka orang kena ibtilah itulah. Ujian itulah dia kena sabar. Pasal dia hari ni dia boleh, hari kita esok pula kena, tak tahu kita ni. Nasib kita tahu tu, nasib mereka itu. Maka kita sikit lagi kena sabar. Dan dia kena kata kita lagu tu lah. Kerana bawa ajaran Islam kita daripada Al-Quran Karim untuk menjadi cara hidup bagi orang yang kena uji. Pak kita tak kena uji gapo dia? Tolonglah. Tak gitu. Tu tolong menafasa an muslimin kurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Siapa-siapa yang dia selamat melepaskan satu kesusahan daripada saudaranya yang susah di dunia ini, maka nescaya Allah Ta'ala melepaskan satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan di akhirat, di hari kiamat. Sudah kita beza tengoklah susahan dunia dengan susahan kiamat, mana teruk. Memanglah di akhirat lebih teruk lagi. Itu kewajipan kita insyaAllah Ta'ala. Tolong tanfis, nah, tafrish, tolong meringankan, menyelamat, melepaskan dari kesusahan saudara-saudara kita di dunia ini. InsyaAllah Ta'ala Tuhan janji, kata dia nak melepaskan kesusahan kita pada akhirat InsyaAllah Ta'ala. Ya, kepada itu saja pada hari ini InsyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita mula hari ini InsyaAllah mula dengan barakah InsyaAllah. Kerana kita hari ini sebagai pertamu selepas daripada Hari Raya Aidil Adha, dan kita memang tidak tidak tutup, tidak cuti panjang bagi majlis ilmi kita. Ingat katanya cuti panjang pun tak ada peda apa juga. Ini mari kita muzakarah, mari menghidupkan ilmu kita, dan kita mari istiqamah belajar ilmu daripada Al-Quran, daripada Sunnah, dan juga pada ulama-ulama kita insya-Allah Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li lakum wa afawidu amri Allah innallaha basirul ibad. Sallallahu alaihi nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.